Dawa. Idziemy. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamun syafi'in wa khususan ila syekh wan ahmad fatani wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'in muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله إن شاء الله pada petang ini kita akan memulakan pengajian kita Faridatul Faraid. Yang mana telah disambunglah kita sambung seperti mana yang telah dimulai oleh guru kita Baba Zik pada Pusu pada Perasmian Pondok Bauning. Dan kita faridah ni sebelum daripada kita baca tu kita dah baca dah sifat 20. Kita sifat 20 sebagai nak asas kita nak baca ke kita Faridatul Faraid ni. Dan insyaAllah lah kalau ada kesempatan waktu kita cari pula peluang baca apa parti faridah, parti bagi Faridatul Faraid. Serta kitab Faridatul Faraid ni kita dah baca secara daurah dulu di masa di Pondok Tunjung dulu. Ni kita nak baca secara talaki lah. Jadi oleh kerana nak sambung bagi baca Baba Zik tu takut ada hak demo tak tak ada dengar lagi baru nak mula mengaji ni. Jadi kita ulas sikit, ulas serta kita sambung ke baca daripada baba tadi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi perkataan jumpa tak cari bismillahirrahmanirrahim tu, jumpa cari tak depan tu lalu tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ni Ar-Rahman Ar-Rahim, Pemurah Penyayang.
kalau apa huraya daripada pada enyo dia panggil boros. Nah, murahnya Allah Ta'ala ni dengan cara boros. Boros ni lagu mana? Dia tak kira Allah tu ta'at, tak ta'at tu hari semata-mata. Nah, ni borosnya Allah Ta'ala di hamba dia ni. Asal kata seseorang tu dia berusaha, dia dapat. Walaupun dia tu tak ada mentaati Allah Ta'ala sekalipun. Tapi pemberian tu pemberian atas dasar becilah. Bila seseorang tu buat ke sesuatu benda maksiat, tapi dia usaha pada nak mendapat keuntungan, kejayaan dunia dia, kesihatan dia, kekayaan dia, kenamaan dia, maka Tuhan bagilah. Tapi bagi dalam keadaan Tuhan beci pada biasanya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, kedua-duanya daripada perkataan lafaz Rahimah. Rahimah ni maksudnya yang lembut hati. Rahimah ni daripada makna dia ni lembut hati. Lepas tu Allah Ta'ala mana ada hati nak lembut lagi macam mana. Cuma dia ambil pada natijah bila kita ni yang lembut hati kita, apa dia kita buat? Iaitu kita akan melakukan kebaikan. Daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam kitab Aqidatul Najim tu dia sebutlah Ar-Rahman tu berapa huruf, Ar-Rahim tu berapa huruf. Ar-Rahman tu dia banyak huruf daripada Ar-Rahim. Tu dia apa nama ni, menunjuk apa nama ni, istilah dia kata banyak huruf menunjuk kepada banyak makna. Gitu. Maka kerana itulah Ar-Rahman tu dia lebih umum lagi. Umum apa? Umum kepada semua makhluk. Tak kira lah makhluk tu buat taat ataupun tidak. Berbeza Ar-Rahim, kasih sayang Allah Ta'ala khusus bagi orang yang berbuat taat kepada Allah Ta'ala saja. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim boleh buat amal lah. Boleh sama-sama kita buat amal, dia ada keberkatan, kelebihan yang sangat-sangat. Ada satu tiga tu seorang perempuan ni dia suka baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suami dia beci, beci dengan dia ada juga jenis begitu. Tak belaga suami dan isteri ni. Jadi bila si suami beci untuk dengar begitu, dia pun letak ke orang panggil ular dalam tempaya belah. Jadi isteri dia saat ni tu bila dia ambil belah nak menanok, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia selamat daripada dipatuk oleh ular yang diletak oleh lelaki dia yang jahat tadi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, barakah dia tu bersayatan kerana dia merangkumi sekelia makna di dalam Al-Quran dan sekelia makna yang turun, kitab yang turun daripada langit. Semua kitab-kitab yang turun daripada langit ni dia terkandung maknanya di dalam Al-Quran. Dan semua makna dalam Al-Quran ni dia terkandung di dalam Al-Fatihatul Kitab. Sebab tu besar Al-Fatihatul Kitab ni boleh ubah. Boleh ubah. Telah dicuba mujarrabah. Ada dalam riwayat hadis sahabat tu dia baca okay dengan Fatihatul Kitab. Tujuannya nak ubah. Terisah dia tu kan. Dia buat ubah ke orang yang mana orang kampung tu tak si nak melayani mereka. Bila orang kampung tak si nak melayani mereka, dan takdir Allah Ta'ala ketua kampung tu kena ketik kau, kau binatang yang berbisa. Dia kena ketik sana, dia minta tanya siapa dia boleh ubah. Jadi sahabat kata saya boleh, tapi nak ubah pun kena mengupah lah. Buat susah dengan kita, buat susah juga lemah. Dia upah dengan beberapa ekor kambing. Kalau masyarakat kampung setuju, setuju kata tak apa. Maka dia pun baca Fatihah dua kali. Maka
diberi minum dari sapu pada tempat yang kena gigit tadi. Takdirnya kehendak Allah Ta'ala lah sembuh. Jadi bila begitu bolehlah kambing ni pada mereka. Cuma di mereka ni mikir dah waktu tu, boleh kau kita ambil kambing ni sebaiknya kita guna ayat Qur'an. Tu. Pak sahabat mikir dah dulu, belum kita mikir. Pak sahabat mikir dah, boleh kau tak kita guna ayat Qur'an wak nakai upah. Upah ni apa? Kambing ni lah. Mana ni kau guna ayat Qur'an? Lepas tu dia tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suruh dia tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu hukum boleh ke tak? Nabi kata kalau ada lebih 4 mari etek. Dah. Tidak kata boleh, tidak kata harus, tidak kata halal saja. Nabi kata kalau ada lebih 4 mari etek. Ini nak berkeber sangat kata bunyinya. Dia ada dalam riwayat menyatakan selebih-lebih pada kita mengambil akhir duit ini daripada kita bunuh. Maksud katanya dengan kita saat itu baca ke ayat Al-Quran saat ini tak ditegah oleh syarak. Bahaya tak ni? Dia nak kata lebih Fatihah tu. Lepas tu semua makna-makna hak dalam Fatihah tu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu semua makna hak terkandung dalam Bismillah tu, yang mana dia mengandungi semua makna dalam kitab tu, dia terkandung di mana? Dia terkandung di huruf Ba. Nah, huruf Ba tu apa maksud huruf Ba pada Bismillah tu, mula-mula tu? Makna dia apa? Bikana makana waliyakunu mayakun. Tanda situ. Bikana makana waliyakunu mayakun. Dengan Allah Ta'ala tiap-tiap apa yang telah ada, dan dengan Allah Ta'ala juga tiap-tiap benda hak lagi akan ada. Bikana makana dengan Allah Ta'ala tu adanya tiap-tiap yang ada, dan dengan Allah Ta'ala juga lah barang yang lagi akan ada. Maksudnya semua tu duduk di bawah rintahan kekuasaan Allah Ta'ala. Boleh cerita. Ya Faridah ni kata guru, nak hura ke orang baru mula ngaji kitab pun boleh. Nak hura di orang pertengahan dia duduk ngaji kitab dah, dia nak ngaji boleh juga ambil Faridah, cukup. Nak hura ke orang yang habis suk dah mengaji, boleh juga. Di Faridah ni bagi muktadi boleh, mutawasi orang baru duduk mengaji pun boleh, orang muntahi hok suk habis mengaji pun boleh. Dia duduk hura ke Faridah ni. Besarnya, hebatnya kitab Faridah ni nak ayat kata. Sebab itulah nama kitab ni apa? Faridatul Faraid. Apa maksud Faridatul Faraid? Faridatul Faraid ni kan ada dia, permata yang amat bernilai, ataupun kitab hok nombor satu. Tu maksud Faridatul Faraid yang kalau bahasa sekaya top 10. Top 5. Bahasa modern sekali tak ada dah bahasa Melayu. Nak jadi orang modern tak ada bahasa Melayu lah ni. Top 10, top 5. Baru jadi orang modern. Ada permata yang amat bernilai, ataupun kitab hok nombor 1. Nombor 1 daripada hok nombor 1. Itu Faridatul Faraid fil ilmi aqaid, pada duk menyatakan ilmu simpulan iman. Duk menyatakan ilmu simpulan iman. Gak ilmu tak ada lebih sekali, ilmu duk mencaro ke tetap iman lah. Kok ilmu selebih-lebih ilmu? Tak ada nak lebih lah. Ilmu paling lebih ilmu apa? Ilmu yang duk membicara ke tetap iman. Jadi ni kita hok nombor 1 duk bicara hok nombor kelah lah. Dia tak nama kita tu nombor kelah dah. Lepas tu orang Jokare bukan cara-cara orang ni. Siapa dia hok Jokare? Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Ya, ada satu dulu
kita di ada so pondok tu, Bapa Zik juga rasmi pondok tu. Pondok Aisu Bapa nama di Fatah ni tu. Sehingga kita lah. Jadi Bapa ni dia dia ada kecep tetek apa pengarah kita kita ni. Pengarah kita kita nama apa? Syekh Wak Ahmad Fatah ni. Jadi Bapa duk kecep bab berkaitan dengan Syekh Wak Ahmad Fatah ni. Syekh Wak Ahmad Fatah ni orang hebat. Orang hebat masyhur nama dia tu siapalah ko ke Mesir. Dia ni orang hodok Mekah, nama dia tu masyhur siapa kepada Mesir. Jadi ulama-ulama di Mesir saat ni tu buat surat jemput tu Syekh ni mari kepada kepada Azhar ni. Jemput mari. Jadi Syekh Ahmad tadi masa dia mari tu dia ayat dah kena murid dia. Nak murid dia siapa? Tok Nali. Tok Nali tu anak murid bagi Syekh Ahmad Fatani. Jadi Syekh Ahmad ni tua dia kecil ya, dia tak besar. Ni katanya Baba Zik. Ni itu dia dah cerita. Apa tu Tok Nali? Tok Nali orang besar. Dia tu berhati Tok Nali kan ada gambar Tok Nali. Ya kutubah dia, kutubah ulama' lah. Ya ulama' ni lebih dia lah besar. Kecil meleh, tak nampak ulama' sangat. Banyak ya tu ulama'-ulama' kita. Hak tak besar pun. Nih. Jadi ulama' besar juga. Jadi Syekh Ahmad ayat lah kutuk nali. Kata Bapa. Paning kalau kata demo tanya gapo-gapo masalah. Nih. Paning siapa sana. Muak lolok mu jadi Syekh Ahmad. Aku wak lolok jadi anu muhidmu ni. Ada anak yang gitu kata Nali. Aku buat jadi anak uwimu, buat jadi tu. Lepas tu kalau dia mau tanya kepo-kepo masalah, musuh akulah jawab. Kata Syekh Ahmad kata Nali. Siapa sana? Gak orang sambut tu Nali. Ingat kata tu lah Syekh Ahmad ni. Awal-awal lagi dah muka tu Tok Nali ni. Tu berhanya orang panggil ID bagi ulama ni. Orang sama tu Nali. Allah Masya Allah ni lah Syekh Ahmad. Orang ingat kata Syekh Ahmad hati ni. Jadi orang pun teh lah. Ulama-ulama sama teh lah. Tok Nali ni. Dia pun tanya masalah. Jadi gitu. Jadi ulama ni orang teh. Ulama-ulama nak tengok setara mana. Ya Allah, orang ulama setara mana besar ni. Dia kena teh lah. Tahu setara mana. Mau boleh letak ke alimah tu setara mana. Ujian dia. Jadi bila orang tanya masalah, Tok Nali ni kata, aku tak boleh jawab lah, suruh anak murid aku jawab. Anak murid dia tu Tok Guru dia tu. Jadinya bila orang tanya masalah, Syekh Ahmad jawab. Tanya masalah, Syekh Ahmad jawab. Jawapan betul. Hebat jawapan. Jadi Syekh-Syekh Arab sana kata, anak murid setara ni jawapan. Dia kata, kalau Tok Guru lagi hebat jawab. Pada hati kok tu tak wujud. Aleh, adakah juga cerita ya cerita. Nama Allah Allah lah. Boleh cerita ingat-ingat gitulah cerita dia. Cikgu Ahmad ni, dia kata oleh ulama'nya dia menguasai 40 lebih medek ilmu, 40 lebih. Anak murid dia Tok Nali ni menguasai 20 lebih bidang ilmu sana. Menguasai bukan belajar. Kita ni 20 mata pelajaran. Tak belajar-belajar. Baru duk ngaji gapo pun. Nahu sikit. Tauhid sikit. Baru duk ngaji tak sampai 10 mata pelajaran pula biasanya. Kau ni menguasai. Itu ke alimnya orang-orang dulu. Inilah pengarah kita. Syekh Ahmad Al-Fatani kitab Faridah. Sebab itulah. Bila nak pergi rasmi mana-mana kita. Bila nak pergi rasmi mana-mana pondok. Golik ke babo-babo bila nak pergi rasmi pondok anak-anak murid dia ni. Dia ke mula ke dengan karangnya kitab ni. Buat mula buat gori nak ambil barakah. Syekh Wak Ahmad tu. Jadi hok masa perasmi pondok kita dulu tu. Babo kita pun ada babo suh mari sekali babo Azri, babo Mak, babo Haji Mak mari belakang. Babo Zik ni mari juga orang pelik ni. Jadi pada busu kau mana dulu? Tanya kita ni pada busu. Tak ada sekali kita ni. Ni. Juhib mak jah. Koda-koda tu jah. Yang pelik juga. Ya sekali wabah zik ni yang main rasmi. Oh anak-anak murid dia ya. Ada kita. Tak tahu kita. Dia main ni.
tu alhamdulillah lah satu karunia lah orang-orang besar ulama besar apa ni boleh mari rasmi tempat kita. Cuba kita tengok mana-mana masjid, mana babo zik pada busung dekat ceramah. Tak ada. Dia susah juga lagi ceramah hanya masjid ni. Masjid tempat. Iyalah tak kena melok rasmi pula ya. Lagilah. Alhamdulillah rezeki Allah Taala bila kita khidmat ke apa nama ni anak-anak maulid babo zik neh. Khidmat ke bagi babo sendiri pun. Dua tiga kali dah babo zik dekat mari pak kita. Jadi ada hak kali pertama babo mari rasmi tu kita sempat baca. Ambil sana baca depan babo tu kita mati pun mubarak ni. Baca daripada awal ni akhir lah. Adalah dua tiga orang babo lain duduk sekali. Cuma kita je baca. Baca tak cepat lah. Nak pergi ambil pergi hotel daripada awal ni akhir. Samuk depan tu guru dia panggil. Jadi bila sudah baca tu babo pun pak mari kita. Kita pun lah kita. Aku babo kata aku ijazah ke kepada kamu kita ini. Gitu. Kau dah tu kita. Habis itu. Itu kelebihan pada membaca ke bismillah benok kata lebih dengan bismillah Fatihatul kita ni situ lah. Maka kau boleh kita buat amal. Kita gizarah anak murid tak selihun. Ayah loh tak dah lah ni Allah yarham. Masa kita gizah arah pun umur dia tu dalam 100 tahun dah. Lebih mungkin kita tak cerak. Masa kita mula-mula gizah arah tu naik ke dekat suara ni, suara biru ni. Dengan budak-budak dunia tak tahu lapis sehok mana dah waktu tu. Kita duduk tunyo tu 4-5 ni lapis tu budak duduk mari bersilih gati. Ngaji dulu kata hang hok lain pula mari dulu kata. Ayo jadi gitu lah ni. Loh, ngaji dia minta saya nak lama. Nak ni cepat lalu. Apalah. Tu nak tegur lah. Jangan duduk ngaji gitu. Ngaji ni kena pergi lama. Jangan sekali duduk ponok ni. Pada dia ponok, duduk ponok. Tu jangan. Mampu pokok. Tak? Tanah setepak, lepas tu cabut. Dia tak tempat lain. Cabut, tak tempat lain. Mampu pokok. Tak dapat hasil. Dia duduk lama, dapat hasil. Jadi masa kita dijarah ke ayat leh tu, ayat leh, ayat leh dia tu, dia ni macam duk menunggu kita tamu. Awal kita sapa dengan 3-4 orang belajar lain ni, dia pun sama. Tapi, adat dia ni. Dia pergi masuk dulu dalam rumah, dia pergi pakai sebel dulu. Masya Allah, ni kita berhati. Jarang nak jumpa guru-guru, hak jenis pelakuan dia ni jarang kita jumpa. Dia tak akan pilih, tak akan tak masuk, tak akan sebel. Lama duduk saja gitu. Awal pertama hari ni, dia akan masuk. Mulah pula sebel. Nah tu, kita nampak ke kelakuan adat dia. Lepas tu, duduk buang-buang. Tak apalah situ tu. Dia pun nasihat kata, Mami tak nasihat sikit, ayo. Tak ayo. Dia kata, kita ni belajar agama, dia luruh hati kita ni kerana Allah Ta'ala. Sepatutnya nasihat. Dia betul hati kita ni dengan Allah Ta'ala. Ngaji ni dia betul hati ni nak pada Allah Ta'ala. Itu kita hidup. Hidup kita ayam. Hidup kita lah nanti barakat je. Dia kata tak apa. Dia pergi rumah sepuluh di sana. Tahu ni rumah anak dia kau sana, rumah anak dia kau kita duduk sana lah. Kita lupa dia minta kita tu ya Allah kita syarah jauhatul tauhid ko ataupun lupa dah suki ko lupalah kita bersalah arak tauhid. Jadi kita terima ijazah daripada dia secara apa dia panggil istilah munawalah. Cara unjuk kita bismillahirrahmanirrahim dia unjuk kita ke kita dia minta kita lah. Cuma nak ya katanya sepanjang dalam perjalanan dia daripada rumah di sini kepada rumah tempat yang tak kita tu penuh lidah dia tu membasahi dengan sebutan bismillah. Nak ambil situ amal dia ni dia amal dengan bismillahirrahmanirrahim. Hati kita kena amal juga ni supaya mendapat keberkatan bismillahirrahmanirrahim. Habis itu maka dia kata alhamdulillahillazi kita ambil sikit deh
Atla'a fi samawati kulubil mu'minin syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhidi wal yaqin. Oh, kita pari dah menjadi. Ha, tak ngadi ke endah susah nak teh. Cara cakap period tu orang tahu dah setengah mana ilmu. Ha, gitu. Oh, ya reti lah. Oh, ya reti. Oh, tinggi ilmu ni. Oh, ya reti. Tengok saja apa kita ni ni. Oh, apa amat tengok saja. Mungkin kita tak reti. Saya tak reti juga. Alhamdulillah. Ha, puji itu bagi Allah Ta'ala. Ha, puji itu bagi Allah Ta'ala. Asalnya kita dia kata puji-puji itu bagi Allah Ta'ala, ataupun yang terjemah dengan segala puji, ha? Bagi Allah Ta'ala. Ha, Allah hak kita ngaji dah apa Allah ni? Ha, Allah ni apa? Ismun li zatin, nama bagi zat al-wajibal wujud, yang mesti ada. Al-mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakiran kullu ma adahu ilaih. Nama bagi zat yang mesti ada, Allah ni, gini lah mudah. Allah ni nama bagi zat yang bersifat kesempurnaan, gitu ya. Tak payah panjang, banyak-banyak tak boleh juga. Allah ni apa? Allah ni apa tadi? Allah ni apa? Ha, tanda tak? Ha, apa? Ha, nama bagi zat yang bersifat dengan kesempurnaan. Ha, tanda dia duduk. Mana sifat kesempurnaan? Bersifat dengan istina dan iftikot. Ha, tu ngaji dah tu sifat 20 dulu tu. Istighna terkaya, dengan makna dia tu tak berhajat pada siapa-siapa. Iftikor, apa maksud iftikor? Hok lain tu berhajat pada Allah Ta'ala saja. Ha, boleh deh. Habis dah betul-betul dulu. Ha, tak saya nak kata mana. Ha, puji itu, ha, ataupun segala puji itu bagi Allah yang menaikkan. Ha, ni, ni, ni ayat dia ni. Atla'a fi samawati kulubil mu'minin, yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukmin. Ada tanda pada samawati kulub, tanda situ tu, garis itu dia panggil apa tu? Idofa musyabbah bi, kepada musyabbah. Oh, ni ngaji balaruh lah baru jumpa abang. Ha, ngaji nahu tak jumpa mana lagi ni. Eh, tanda dia dulu. Ha, samawatil qulub, langit segala hati mukmin itu, idofa musyabbah bi, kepada musyabbah. Apa maksud idofa musyabbah bi kepada musyabbah? Yakni hati itu diserupakan dengan langit. Dia panggil samawati kulubil mu'minin, langit hati orang beriman. Hati itu diserupakan dengan langit pada nisbah apa? Pada nisbah luas. Hati ini luas, maka kerana keluasan dia saat ini, maka diumpama ke hati itu dengan langit. Ha, bahasa kata dia. Ha, dia panggil ilofa musyabbah bi, kepada musyabbah. Mahasud itu yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukmin. Ha, tapi hok kata langit lu apa ni, hok kata hati yang luas yang diserupakan dengan langit tu, hati siapa? Hati orang mukmin. Neh,
luahnya hati orang beriman. Nah, jadi pujian bagi Allah Ta'ala yang menaik kepada langit hati orang mukmin, syumusal ma'rifati. Ada syumusal ma'rifati. Apa dia? Ake beberapa matahari pengenalan. Nah, situ dia panggil tanda situ pula. Syumusal ma'rifah dia tanda situ pula. Itu pun dia panggil idofak musyabbah li kepada musyabbah. Iaitu dia menserupa ke makrifat itu dengan matahari. Tanda dia elok. Syekh Wan Ahmad rahimahullah ta'ala menserupa ke makrifat. Apa makrifat? Iaitu pengenalan. Tanda dia elok. Idafak musyabbah bi kepada musyabbah. Iaitu Syekh Wan Ahmad kita menserupa ke pengetahuan sani makrifat itu dengan matahari. Nah, dia menyerupakan pengetahuan itu dengan matahari. Menisbahkan apa ni, menyerupakan pengetahuan itu dengan matahari. Kan apa? Kerana sama-sama mencerahkan akhir kegelapan. Kenapa dia menyamakan apa? Makrifat itu dengan matahari kerana sama-sama mencerahkan akhir kegelapan. Tanah ini. Kerana sama-sama mencerahkan akhir kegelapan. Matahari yang mencerahkan waktu yang gelap. Nah, minggu supaya kita jadi terang menderang ni kerana ada matahari ni. Tak payah pasal lampu dah. Kalau pasal lampu pun tak nyata dah cahaya lampu tu kerana terang yang sangatnya cahaya matahari. Maka begitu juga lah makrifat ini mencerahkan kegelapan zulumat hati-hati orang sana. Hati orang mana? Orang yang jahil. Bila datang makrifat gelak, bila datang makrifat hok gelak tadi jadi cerah. Hati panggil idafak ke musyabbah bih kepada musyabbah. Syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwari tauhidi. Allah Ta'ala ni menaikkan bagi langit hati orang beriman tu agar beberapa matahari pengenalan, padahal cemerlang ia hati orang mukmin tu. Padahal cemerlang ia, cerah cemerlang ia hati orang mukmin tu bi anwari tauhid wal yaqin. Cerah hati kita ni dengan cahaya tauhid dan cahaya yakin. Jadi tauhid dan yakin tu dia serupa ke dengan cahaya kerana dia mencerah ke. Jadi bi anwari tauhid, cahaya tauhid tu. Sama juga idafak musyabbah bi kepada musyabbah. Tauhid tadi tu dia serupa ke dengan cahaya. Dia mencerah ke kegelapan kehidupan kita ni. Alhamdulillah. Tuhan yang bersifat rahmat, berlemah lembut dengan hamba ni lah, yang mana dia telah mencerah ke hati kita saat ni. Ni kalau masa perasmian dulu ni, babo ada dok cerita tentang Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah. Allah, orang yang cukup hidup. Jadi kerana dia ni orang yang elok dengan Allah Ta'ala, walaupun luar dia tu buduh, kita kata kita maaf, Sayyidina Bilal ni dia hamba, dia bukannya tuan, dia hamba. Waktu dia awal-awal Islam tu pun dia masuk Islam, dia kata dia tu dia hamba orang diseksa. Dah masuk Islam kena seksa uak lagi seksa. Hak tu baik mula dia ahadun ahad, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Kita kata tak sih dah lali dah. Tak sih awal lagi.
Ya, tak kuat mana no, si Nabila ni. Ha, jadi mambo dok cerita si Nabila ni dia nak menikah. Bila dia nak menikah, dia nak suruh dia gini ni, tetua dia tak si. Apa? Siapa nak terima si Nabila nak menikah? Eh tak? Orang tak comel. Lepas tu pula orang tak ada harta, orang tak ada nama. Siapa nak terima? Jadi bila dah hoge saat ni tu tak si nak meminai ke dia dengan anak-anak gadis saat ni, dia pergi cari sendiri, pinai diri dia ke anak gadis. Ha, dia pergi risik sendiri. Cuma kata babo si Nabila ni, dia tahu dah kalau dia pergi minta dengan orang, orang tu tak terima jadi tok lelaki. Nih, orang tak terima nak buat, nak jadi ke dia tu suami. Jadi oleh kerana dia ni tahu dia tu, dia cari ke pasangan hok paling comel. Ha, jadi kalau tolok pun pandai lah, hok comel sekali kawe ejah masa kita deh. Oh, hok comel sekali kaya tak sih pun pandai, hok comel sekali. Jadi bila dia saat ni tu gi pada seorang perempuan saat ni minta kata nak dinikah ke, perempuan saat ni kata, "Hei, ada bila hari ni ada bila mari nak minta? Kita 2-3 minggu dah nak ke ada bila ni." Allah. Pasak oleh. Ni. Orang yang ceroh hati dia dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala mulia ke di atas muka dunia lagi. Terkejut saya dah bila. Nak kaku. Aku mahu minta dia tak hayat terima. Dah udah ke tolak. Rupa-rupa nak lebih pada si Nabila nak lagi. Oh, menangis rasa kita mendengar ke oleh-oleh hebat ni Allah Ta'ala ni. Haa, apa ni? Comel cerita saat ni tu. Haa, tu. Orang yang ada anwar al-yaqin. Haa, bi anwari tauhidi wal-yaqin. Orang tak ada cahaya tauhid, dia ada cahaya yakin dengan Allah Ta'ala. Tak ada rugi diri abu atas muka dunia. Tak ada rasa menyesal lah ngaji agama, tak ada rasa menyesal. Bahkan orang tak ngaji agama lah dia kena rasa menyesal dalam hidup dia ni. Dia tak ngaji agama, dia tak kenal Tuhan. Kita, Alhamdulillah, kita rasa berputung sangat-sangat kerana ramai-ramai orang ni Allah Ta'ala pilih ke kita saat itu dapat mengenal akal Allah Ta'ala. Walaupun kita tak ada cerdik, kita tak ada cerdik, kita tak ada bijak, tapi tu hari kau kita rezeki ni. Oh, ni besar daripada tak boleh duit juta-juta, boleh projek juta-juta, boleh beli comel-comel. Comel-comel. Wassalatu wassalamu. Haa, sikit lagi ni. Haa, sebab saya ingat kita pun apa ya kali pertama baca tu ya habis juga ni. Haa, dia baca dua kali. Ingat kita ala wa ala alihi tu ada habis dua kali. Haa, tak boleh baca lagi. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalil wahdaniyatihi sayyidina Muhammadinil. Haa, baca ni ada nung lah. Sayyidina Muhammadinil mab'uthi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Dan rahmat Allah. As-salatu daripada Allah dengan makna rahmat. Selawat Tuhan ke atas Nabi dengan makna rahmat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya malaikat Tuhan dan para malaikat selawat ke Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang beriman, selawat dia ucap salam lah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat Tuhan dengan makna beri rahmat. Selawat melekat pada Nabi dengan makna istighfar, minta keampunan. Selawat kita kepada Nabi dengan makna doa. Dan rahmat Allah. Apa maksud solat daripada Allah, rahmat daripada Allah? Maksudnya ziyadatu. Nah.
dia tu tak terima menafik akhir kemuliaan. Dia itu menambah kematian walaupun menambah kemuliaan dan memberi makan dan rahmat dan menambah kemuliaan dan menambah kenikmat. Sebab itulah Allah Ta'ala mari firman walil akhirat khairul laka minal ula. Nah, daripada sini ulama mari kata makam para anbiya ni dia semakin bertambah semakin bertambah. Nah ni kerana hok kemudian dengan hok mula lebih molek hok kedie walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah dan situ. Jadi makam para anbiya nabi-nabi ni dia lebih tinggi daripada sehari kepada sehari. Lepas ini kita ni duk main naik turun duk main congak cadung. Buat nabi ni tak, dia tak turun-turun dah. Kau naik. Makom martabat mereka. Baik, sesah situ. Dan rahmat Allah dan sejahtera kasih sayang Allah. Wassalamu ala turjumani atah juru bahasa uluhiyatihi atah juru bahasa ketuhanannya. Nabi lah mari kecek kau kita tetek ugamo. Sebab tu Nabi SAW dia panggil syarik majazi. Tanda syarik tambah alif. Kalau syarok undek-undek, kalau syarik tuan undek-undek secara majas, secara pinjaman. Nabi itu dipanggil syarik pada majazi. Adapun Allah Ta'ala dia panggil syarik hakiki. Itu yang undek-undek yang sebenarnya Allah lah. Apa maksud tu yang undek-undek? Yang meletakkan undek-undek kata hale, hala, harum dan sebagainya. Kita ni koli je ya. Bukan tuwe, kita koli. Dan rahmat Allah dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam. Wa dalili wahdaniyatihi, dan yang menunjuk kepada keesaannya nya Allah. Nabi lah mari dak kata kau kita Tuhan ni satu. Tu ya saya Nabi lah sebut ahadun ahad tu. Nabi mari dak ajar. Sebab itulah pahala habis umat ni bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lakalaka. Nabi mai duk bawa kita ni boleh buat pahala ni. Kalau Nabi tak bawa tak ada nak buat pahala lah kita. Nak buat pahala macam mana tak reti. Lepas tu mari ulama lah menerangkan pula ambil orang panggil bahagia tugas para anbiya alaihi wassalatu wasallam. Ulama lah mai duk rintis ke pula pengajian-pengajian ugamu ni. Itu jaksa-jaksa yang perlu kita kenang, yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Jaksa ketua kita daripada kita ada, dialah jo lahir ke kita, jo pelihara ke kita jasmaninya. Tetapi yang menyelamatkan kita daripada api neraka tu alih ulama. Nampak? Cuma golik-golik orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu, orang tua dia lah yang mula-mula mengajar. Lepas dia tambah dengan guru-guru yang lain. Kita setengah-setengah orang tua kita dia tak pandai mengajar. Tak apa. Dia atas anak mengajar agama. Lepas dalam tu. Ini dia tak pandai mengajar. Dia pun tak pandai. Lepas tu anak pun dia tak ajar agama. Ni seksok tu berapa kali kena katok ke muka laki tak tahu. Lengik dah ye bahasanya. Lengik dah kena katak ke muka nanti. Kalau 10 orang anak, 10 orang tak kena agama, 10 kali lengik. Kalau seorang ada anak tak kena agama pun kena lengik dah. Katak muka nanti dekat Allah tak tahu lah setengah mananya. Kalau 10 orang tanggung jawab tak kena agama lah kau. Ada dak suhu datang ke dunia kerja tu kerja ni gaji besar tu gaji besar ni ada adalah ni. Jadi wali ulama ni mari terima kasih.
dan yang menunjuk kepada keesaannya Allah. Ha, siapa dia? Sayyidina. Jadi Syekh Ahmad ni sengaja dia mari letak Sayyidina. Bapa nak suruh ajar kau kita boleh nak panggil kau Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ah, ni enggak bahasa supaya kita dengan Nabi ni saing Muhammad ah. Bahasa telah sikit di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mari letak Sayyidina Muhammadinil Mab'uthi. Iaitu penghulu kita. Siapa dia penghulu kita? Badannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tu Nabi Muhammad ni tanda segi Muhammad tu diletak nama oleh datuk dia Sayyidina Abdul Muttalib. Hari yang ketujuh tanda segi. Tanda ni. Muhammad tu diletak nama oleh datuknya Abdul Muttalib pada hari yang ketujuh kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Hati sunnah letak nama yang ketujuh tu. Ni atas kau rajih lah, atas pandangan kuatnya hari ketujuh kelahiran. Tapi ada pandangan kata hatana lagi ibu Nabi hak letak nama. Letak nama ni melalui mimpi. Mak Nabi, ibunda Nabi kita Sayyidatina Aminah ni, bintu Wahab ni, melalui mimpi. Jadi nak hitung kedua-dua pandangan tu, jadi kita ambil mak Nabi ambil daripada mimpi tadi ayat ketuh dia, ayat kayah dia, maka Sayyidina Abdul Muttalib lah yang meletakkan nama. Itu hipung dua-dua pandangnya. Tapi secara hakikatnya siapa letak nama Nabi kita dengan Muhammad ni? Siapa? Allah Ta'ala. Secara hakikatnya Allah Ta'ala. Muka kita mengaji kan? Setiap apa yang nak berlaku tu daripada irada Allah, kehendak Allah. Asyik nama Yasila ni pun Tuhan kehendak dah tu. Awal lagi sebelum ketua letak lagi nama kita tu, Sianu-sianu, Allah Ta'ala telah meletakkan dah benda tu. Tu dengan takluk irodak dia panggil apa? Tanjizil Qadim, lulus yang sedia kala. Ingat kedok tu bahasa tu. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan dengan segala mukjizat. Jadi mukjizat tu apa? Mukjizat ni benda yang menyalahi ke, mengalahi, yang mengalah ke orang-orang kafir. Jadi orang kafir tak boleh nak buat mukjizat. Mukjizat ni bagi yang Tuhan beri pada rasul-rasul saja, bagi nabi-nabi saja. Sebab tu lah bila Nabi SAW mari duk mengaku Nabi Rasul, ada orang pernah tanya patu kalau gitu apa mukjizat kamu? Nabi tanya nak tengok mukjizat dia apa? Dia kata nak tengok ni dewa pasir dok ni. Kalau aku dok pergi ni, biar dia mengucap dulu. Aku mengucap. Gitu mulut nak tengok. Ni, Arab Badui dia minta gitu. Takdir Allah Ta'ala dewa tu pun, dewa pasir tu pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah annaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejut dia. Jadi dewa mengucap sebab tu kejut dewa. Kejut dewa tu main kau tu kali. Kejut dia. Dewa ni pun mengucap ni. Ucap juga lah dia asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak lagi lah mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak besar hak tak ada di nabi-nabi lain antaranya mana? Di Al-Quran. Al-Quran. Dia menasakhkan segala apa kitab-kitab terdahulu. Boleh melihat akhir Allah Ta'ala Isra' Mi'raj. Tu banyak. Jadi bak kata Syekh Wazir Abu Ya kita sebut kayak itu, kayak mari penutup khotbah Faridah tu. Dia kemuliaan Nabi SAW di diri Nabi itu sendiri. Kemuliaan Nabi di diri Nabi, pada tubuh Nabi itu mulia dah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tak pelik kalau kita ngaji kat rekoh ni. Kita ngaji dulu kita mungkin ke berapa sesatu yang mari dokurang. Alhamdulillah Ta'ala guru kita. Dia orang dia kata kalau Nabi SAW berjunub,
Masa kata wajib mandinya. Boleh ke tak masuk masjid? Wajib mandi masuk masjid. Eh kita ni hok junuk ke apa ni boleh masuk masjid ke? Oleh Nabi SAW boleh ke tak? Boleh apa? Yang mulia daripada diri masjid lagi. Diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni lebih mulia daripada diri masjid ke sendiri. Dek asar kese-kese hok daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni darah dia ko ni. Ha, kalau bahasa kita diri kita tak kecil kita ko najis-najis ni tak dihukumkan dengan najis. Tu kemuliaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu peluh Nabi pembawang ni orang ambil peluh Nabi. Peluh kita, kita lah sebab mau. So kau boleh. Kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Nabi dok setuh ke budak, budak tu gi pak ngama-ngama, orang tahu ni budak ni baru kena setuh ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tu kesel tu ada dok letak lagi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga menjadi umat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Tak bangga apa. Mari ke dia atas muka dunia, masuk dulu syurga daripada umat lain. Apa? Kita. Kita mari ke dia. Kalau umat lain habis dah, tak ada dah. Tapi masuk juga sama dulu. Kita dulu. Umat lain kata, buat mana ni? Ni buat Muhammad. Oh ni lah. Buat Muhammad. Nabi tu minta sama. Dia minta sama lah. Biar kita semua ni masuk syurga selamat pada azab. Nabi dah ada mikir benda lain. Dia dah beri kita ya Allah. Dia tu jahat dengan aku ya Allah. Dia mampu. Nah, kita. Oh, dia jahat kita. Dia mari rasa bergerai. Dia buat zalim. Dia mampu. Tak apa tu ya Allah. Tak ada sifat rahmat kita ni. Tak pun Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dia buat jahat. Ada minta celok. Bahkan minta dibuka ke kebaikan. Nabi doa fa innahum la ya'lamu ya Allah maahlah puak-puak dok pekung aku ni. Ni puak ni puak tak tahu. Dia tak reti ya Allah, kalau reti tak buat begini ya Allah. Oh tu. Kita ni kalau orang main pekung kita malaikat kata nak kena balik bukit ke? Ah balik bukit tanya apa lagi balik bukit. Lembah ke dengan bukit apa waktu tu. Tak kenal kau yang bagi wali YouTube ni. Tidak gitu. Sebab tu dah ada keramat-keramat diri kita. Kalau keramat habis, orang mati. tak mana nak bunuh gitu. Kau tak marah kok je. Ya sifat-sifat wali sama dengan Nabi SAW. Mana sifat rahmatan lil alamin. Sebab tu pokok wali ni, dia tak lekai dia berdoa ni. Allahumma ighfir li ummati Muhammad SAW. Allah. Maahlah umat Muhammad ni Allah. Allahumma arham ummatan Muhammad SAW. Beri rahmatlah. Nih. Allahumma astur ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Allahumma aslih baikilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak payah jadi ini dia dia bagi amalan kan. Ada dalam mode atas video. Dia suruh amal, Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan ammah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad ni amma. Ya Allah, apungkanlah sekalian umat Muhammad warhamhum, dirahmatilah mereka amma sekaliannya. Tak ada nak cari siapa. Dia ni sayang aku kau, musuh aku kau, wi maahlah kau. Hari apa bagi hari kedua, hari kali kedua hari mai hok mayajak. Gitu kan? Dia duk cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia minta maaf habis semua orang. Dan mana nak minta maaf semua orang. Itu dengan kita doa ke kebaikan bagi mereka. Bila dia tu doa, Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan ammah. Ya Allah, apakah semua umat Muhammad, dia rahmatilah mereka semua. Itu cara kita minta maaf dengan semua orang belum pada kita itu. Nah, buat amal tu. Mabo dak wi dia lah, dak kena buat amal tu. Baca ayat Quran sebelum tidur. Wi khotbah sekali khotbah. Boleh ni kata Quran sekali. Baca kul wallah lah 3 kali. Ni buat haji ni tawaf Kaabah sebelum tidur boleh. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 3 kali. 3 kali. Dah. Haji ni nak habis dah ni.
dan menunjuk kepada keesaannya penghulu kita Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahi menyebabkan orang kafir ni tak boleh nak lawan adalah kerana mengkuat mukjizat tu, mengkuatkan risalahnya Nabi SAW dan membenarkan penunjuknya, penunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi alladhi balagha darajatil ula bi ulumil miqdari wallahu alam sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a'udhu billahi minasyaitanir rajim wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi manfa'na ma'anatana rabbana zidna ilma faqihna fid din wa ahli ta'lim wa ja'alna min ibadikal mukhlishin waj'alna min awliyaika salihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.